dipercayai bahwa dengan duit dia yang boleh dapat segala-galanya, kemenangan dalam pilihan raya, penguasaan segala jentera kerajaan, memaksa semua pegawai-pegawai kerajaan melakukan jenayah dan sebagainya kerana duit yang kita gunakan perkataan dedak. Dedak ini sumbat masuk dalam mulut, telinga, mata, hidung, disumbat masuk sehingga mereka ini tidak boleh bergerak, tidak boleh bertutur kata lagi, tidak boleh mendengar apa-apa pun, hanya boleh angguk kepala. Kepada Najib, apabila ditanya, apalah, apakah kamu suka kepada Najib? Inilah Najib yang berjaya menjadikan rakyat Malaysia sebagai robot yang tidak boleh berkata-kata, tidak boleh dengar, tidak boleh lihat, dan robot tidak perlu bernyawa. Sebab itu disumbat dedak dalam hidung. Bila disumbat dedak dalam hidung, maka mampuslah orang. Inilah Najib, perbuatannya amat memalukan kita, tetapi dia boleh senyum. Kita hairan, tak merasa malu langsung. Tikam dengan jarum nak cucuk ubat pun patah jauh, begitu tebalnya. Eh Najib, awak dikatakan pencuri. Sebab itulah kita bentuk sebuah pakatan, sebuah gabungan parti-parti lawan, dengan kerana kita sedar mana-mana satu parti tidak mungkin mengalahkan Barisan Nasional yang juga adalah satu parti gabungan.